Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Saya Ridwan dari Tasikmalaya, Buya. Baik, Bapak, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu, Buya. Amin, amin. Ini, Buya, saya mau bertanya. Saya jatuh talak. Keadaan lagi suci. Dan di awal suci ketiga, tepatnya hari Rabu suci, hari Jumatnya saya rujuk. Pertanyaannya, rujuk saya itu sah apa tidak gitu, Bu ya? Tiga hari ketiga suci. Di awal hari ketiga suci. Hari ketiga suci. Hari ketiga suci. Iya. Baik. Anda mentalak waktu suci. Waktu ya. Suci. Suci kemudian kan haid, kemudian suci. Setelah suci haid, kemudian suci. Suci yang ketiga baru Anda. Anda rujuk. Rujuk. Baik. Hari Rabunya suci, data pertama sucinya hari Jumatnya saya rujuk gitu, Bu ya. Baik, baik. Ya. Masya Allah. Oke. Ya, terima kasih, Bu ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rujuk Anda sah. Karena dia belum sempurna tiga kali suci. Karena baru dianggap sempurna tiga kali suci kalau istri Anda sudah masuk haid. Baru berakhir iddahnya. Masih dalam suci, maka adalah dianggap rujuk Anda sah. Tapi yang perlu kami ingatkan adalah jangan gampang main cerai. Ingat, itu nasihat yang lebih penting. Untuk rujuk gampang. Kalaupun sudah lepas dari iddah, Anda bisa kalau memang ada i'tikad baik, rujuk kembali, datangkan saksi, kemudian wali, kemudian dengan akad baru selesai, enggak ada masalah. Bukan bermasalah itu, kembali itu gampang. Akan tapi kenapa menjadi Anda mencerai itu kemarin itu? Apa sebab perceraian yang terjadi? Kalau sebab perceraian terjadi belum Anda beresin, Anda merujuk kembali, ya akan mengulang lagi kisah perceraian. Masalah cerai gampang. Kalau ini, ya enggak. Kalau yang jelas fikihnya yang Anda sampaikan, Anda sah rujuknya. Cuman saya lebih menekankan, kenapa Anda kemarin mencerai? Bahkan kalau seandainya Anda kelewat sampai dia masuk haid lagi, sehingga benar-benar sudah tiga kali suci menurut mazhab Imam Syafi'i dan Jumhur, sehingga aduh, gak bisa kembali. Oh, bisa kembali. Dengan apa? Dengan akad baru lagi, gak ada masalah. Maka dari itu, masalah rujuk gampang. Kembali gampang. Rujuk, ada rujuk di masa iddahnya tanpa akad baru lagi. Ada rujuk setelah masa iddah dengan akad baru lagi. Itu selain daripada cerai tiga. Artinya mudah. Tapi yang perlu kami ingatkan adalah sebab Anda mencerai itu harus Anda perhatikan. Kadang orang tidak cerdas. Bercerai, rujuk. Masalahnya belum diberesin. Rujuk, cerai lagi setelah itu. Mau rujuk lagi, cerai lagi dan seterusnya. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Shallu 'alan Nabi Muhammad.